itu silakan, kami serahkan ya, kepada Bung Aris. Terima kasih Bung Prasetyo. Baiklah hadirin dan saudara sekalian, untuk race yang kelima merupakan kuda-kuda terkuat di kelas E 1200 meter yang akan bertanding saat ini saudara sekalian. Yang mana tadi Kanaya Purworejo di kelas C 1200. Kita berikan aplaus untuk 6 orang juri, 7 orang joki, saudara sekalian. Ternyata satu ekor kuda dari Jawa Barat Kret dan 7 ekor kuda yang akan bertanding. Kami perkenalkan sekali lagi tanda belahan nomor 1. Pada belahan nomor 4, Bangkit Junior dari Magelang, Jawa Tengah dengan joki Suprayitno, pelatih Prayugo milik Krishna Budi, reksa tunggal stable, topi yang dikenakan biru. Sedangkan topi hitam dikenakan joki Rukmana dari Lembang, Jawa Barat dengan kuda Hensile tanda belahan nomor 5 milik saudara Uke Ridwan dari The Ranch Stable. Kemudian tanda belahan nomor 6 Rahel Reina, topi berwarna merah, di atas punggung kuda tanda belahan nomor 1 Winona dari Solo. Tanda belahan nomor 3 ini adalah topi berwarna putih dikenakan joki Heri mewakili Cilacap dengan kuda Sabrina. Dan tanda belahan nomor 4 adalah Suprayitno mewakili Magelang dengan kuda Bangkit Junior. Tanda belahan nomor 7 di depan kita adalah kuda Juwita dengan joki Handoyo mewakili Purworejo saat ini saudara sekalian. Rahel Reina tanda belahan nomor 6 Purworejo dengan joki F. Tandayu. 7 ekor kuda di kelas E 1200 meter. Pintu start telah dilepas, sementara berada di depan Rahel Reina. Nomor 5 ternyata Hanseli dengan joki Harukmana. Masih kuda Rahel Reina saat ini pada posisi yang pertama. Kemudian urutan yang kedua adalah Wali dan urutan yang ketiga adalah Fantovina. Masih cukup jauh jarak tembus. Sementara kuda Rahel Reina masih berada di urutan terdepan. Purworejo semakin jauh saat ini melejit. Kuda Rahel Reina dengan joki F. Tadayu. Nah urutan yang kedua adalah Kantong Dinar, saudara sekalian. Cukup jauh saat ini, kuda Rahel Reina dari Purworejo meninggalkan Kantong Dinar dan kuda Juwita. Masih 400 meter lagi, masih Rahel Reina, saudara-saudara, dengan joki F. Tandayu. Cukup jauh, Rahel Reina cukup tangguh bagi 6 lawannya. Namun di urutan yang kedua dan ketiga, pertarungan yang cukup sulit saudara sekalian. Hanseri kita dengan Bangkit Junior. Siapakah di antara saat ini meninggalkan cukup jauh Rahel Reina yang di urutan yang kedua, siapakah di antara kuda-kuda Hanseri? Kita saksikan Juwita, kemudian Hanseri dan Kandong Dina. Kalian sudah kembali ke garis mounting ya. Sementara satu topi warna coklat jatuh ke derajatkan panitia. Mungkin siapa aja yang menemukan topi joki warna coklat untuk serahkan kepada panitia. Iya. Ya, 3 ekor kuda, 6, 7, 8, masukkan 1, 2, dan 3. Iyalah, Gensi. Siapakah gerangan yang kikir di depan rupanya kuda pelana nomor? Siapakah gerangan nomor 3 yaitu Mandala Junior. Mandala Junior memimpin di depan, dibayang-bayangi oleh kuda nomor 6 Meme dari Belali. Sementara Mandala, Meme dan Kompanero. Kompanero di depan, Kompanero nomor 3 yaitu Mandala. Kompanero masih memimpin di depan, kita juga ketat di Mandala.
Mania menempel ketat. Awas Kompaniro Meme dan nomor 3 yaitu Mandala. Kompaniro datang dari belakang Meme. Meme akan mengambil alih Kompaniro. Mempertahankan posisinya Kompaniro tikungan. Bentar lagi 500 meter menjelang finish. Masih dari luar yaitu Meme mengambil alih. Apakah masih Kompaniro di sisi dalam? Sementara Meme di sisi luar. Meme apakah Kompaniro apa masih? Meme mengambil alih. Oh Meme Kompaniro dan Putrus. Meme Kompaniro. Baru-barunya. Meme berhasil mengambil alih. Meme Kompaniro dan Putrus. Meme, oh Meme Putrus dan Kompaniro. Siapakah gerangan yang ditetapkan menjadi pemenang? Namun saya pribadi merasa senang dengan jumpa dengan kuda saya Kompaniro yang dulu saya pribadi sendiri saat lahir. Saya besarkan dan saya kembali lagi melihat dia di arah Warapacu. Sangat gembira. Inilah Kompaniro, siapakah yang berhasil ditetapkan sebagai pemenang. Dan untuk penyerahan piala dan hadiah dimohon dengan hormat kesekian beliau Bapak Arjanto, pembalap nasional mobil yang kita daulat hari ini terjun di dunia pacu. Ya, ketua dewan pengawas EOF. Iya, EOF. Iya, offroad. Kali ini kita ajak ke dunia olahraga yang lain yaitu race horse. Ya, salah satu disiplin kuda, patuan kuda, race horse. Flat race, ya ini flat race artinya patuan kuda lapangan datar. Karena ada lagi patuan kuda dengan trek yang tidak teratur, naik turun. Kita belum kembangkan di sini, namun di Indonesia sekarang sedang dikembangkan oleh anak-anak berkuda yaitu kuda panahan, horse hoof. Menangga kuda dengan panah. Silakan masyarakat yang tertarik dengan olahraga berkuda, Anda bisa memilih berbagai macam olahraga berkuda dan kuda-kuda yang banyak tersedia di Indonesia.